bangun pagi itu paling ini tidur kembali kalau tidak ada kegiatan syuting atau apapun itu tidur kembali jam 10, nanti bangun di jam 3, setelah itu sudah tidak ada kegiatan-kegiatan lain selain chattingan atau apa. Nah tadi itu satu harian pun dari jam 11 sampai habis maghrib dia tidak mau buka pintu. Cuman dia titip pesan sama saya sebelum tutup pintu, kakak nanti kalau misalnya nanti Aiwul kenapa-kenapa titip pesannya sama mama, pasti Aul simpan kertas lah. Loh, ngomong apa itu dek? Gitu, enggak, main-main aja. Nanti kita main bareng ya, entah di dunia atau di akhirat kita ketemu di surga. Itu kayak pesan terakhir juga gak sih kak? Tapi saya anggap itu main-main ya, bercanda. Karena kan saya pikir Aul itu sama aku udah kayak udah benar-benar saudara, sahabat sama dia. Jadi saya pikir itu bercandaan. Dia saya bilang, ya udah kalau mau mati mati gitu kan. Jadi tadi dia bilang kalau misalkan saya kenapa-kenapa kita ketemu di surga ya kak. Alhamdulillah Aul sudah pakai hijab. Kak, tapi itu yang nemuin kak Aul pertama kali itu siapa sih? Itu kondisinya kayak gimana tuh kak? Kondisinya dalam keadaan terkapar di toiletnya, berlubungan darah, ada kok videonya saya. Itu yang di dalam kamar mandi? Iya, dan saya angkat naik ke bednya, masih dia agak merontak kesakitan. Habis itu saya cek di kamarnya, ternyata obat paracetamol yang kami memang stokkan kalau misalkan panas, apalagi sekarang penyakit apa, omikron apa kan, ternyata diminum semua. Berapa tablet itu kamar? Sekitar 50. Oh, jadi kayak overdosis obat juga overdosis. Ya itu jam berapa kejadiannya kak? Baru-baru saja, nggak sampai satu jam yang... Abis maghrib kan? Pas maghrib. Abis maghrib sih... Ya... Benar, abis maghrib. Tapi saya tidak tahu persis apakah abis maghrib karena... Saya kondisinya tunggu dari udah jam 2 itu tidak keluar-keluar kamar. Tidak keluar-keluar kamar sehingga... Ya... Saya harus dobrak kamarnya. Pokoknya menemukan udah kondisi terkapar aja gitu ya? Iya, seperti itu. Kan umur putus sama Rizky Daulah itu bener atau Zikri? Saya sebenarnya juga sering komunikasi sama Zikri Daulah terkait hubungannya dengan Ayu Aulia. Dan beliau berkata bahwa hubungan sama Ayu Aulia itu memang tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak ada masalah apa-apa. Gitu. Saya bilang kalau misalkan ada masalah tolong dibicarakan dengan baik-baik. Tapi sampai hari ini bahkan Zikri Daulah juga mau mengajak untuk berbicara something like inilah ngobrol biasa. Jadi enggak ada masalah sih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Grit.